Satlantas Polres Tapanuli Utara AKP Tohap Sibuea memimpin rapat pembentukan panitia Millennial Road Safety Festival bersama dengan para kepala sekolah tingkat SLTA se-Kabupaten Tapanuli Utara. Hadir juga 17 kepala sekolah dan pramuka sebagai perwakilan sekolah tingkat atas. AKP Tohap Sibuea mengatakan dalam rangka acara Millennial Road Safety Festival, Polres Tapanuli Utara memberikan pembuatan SIM gratis bagi murid tingkat SLTA sebanyak 3 orang murid terbaik dari tiap sekolah. Pada kesempatan ini juga perwakilan sekolah meminta agar melakukan penertiban knalpot racing yang digunakan oleh para siswanya yang menimbulkan suara bising, juga sekaligus meminta agar menertibkan angkutan umum yang membawa penumpang anak sekolah yang sering ugal-ugalan di jalan. Menanggapi hal itu, AKP Tohap Sibuea mengatakan siap menertibkan pengendara knalpot bising, begitupun angkutan umum yang kebut-kebutan dengan membawa penumpang anak sekolah. Dan apabila diperlukan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak sekolah-sekolah tersebut. Dari Sumatera Utara, Berlin Marpaung, Tribrata TV, salam Tribrata.